presenter Vicky telah resmi menikah dengan Kalina. Keduanya melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Acara pernikahan Vicky dan Kalina digelar di daerah Bogor, Jawa Barat. Usai menikah, Vicky blak-blakan mengenai sosok sebenarnya Kalina Oktarani. Menurut Vicky, Kalina adalah istri yang penuh dengan kepedulian. Bahkan, setiap bangun tidur, Vicky selalu diingatkan untuk minum air putih. Repot banget ya, baju dari mana-mana jangan langsung tidur ke tempat tidur, kamar mandi dulu, ganti baju. Ini nikah sama istri apa sama guru BP, repot banget gitu, kata Vicky di kawasan Matraman, Jakarta Timur, belum lama ini. Terus kalau baru bangun tidur, harus minum air putih dulu, sebelum tidur harus mandi, tempat tidurnya gak boleh baju dari luar, walau cuma sebentar harus ganti. Baju tidur ya baju tidur, gitu-gitulah, kata Vicky menambahkan. Kemudian, Vicky juga mengungkapkan sebuah kejadian yang membuat merasa senang. Sebagai seorang istri, Kalina mengirim sangat menyayangi Vicky. Jadi aku malam-malam pernah, duh lapar ya, dia ngedenger dikit, sayang kamu lapar, dia bangun masak jam setengah dua, aku senang sih, ya semoga ini bukan iklan pertama di pernikahannya, sampai seterusnya dia seperti itu, ucap Vicky. Menurut Vicky, Kalina adalah istri yang sangat pintar masak. Banget Kalina sangat jago masak. Jujur aku bilang, maaf bukan ngebandingin Kalina adalah tangan yang paling hebat dalam menyajikan makanan ke pasangan, tutur Vicky.